bangunin kamu ya. Maaf ya. Om. Ya. Ilham pengen ketemu sama ibu, Om. Ilham tenang dulu ya. Biar Om panggilin suster Fitri, disiapin minum sama sarapannya buat Ilham ya. Om. Tolong Om, Ilham pengen ketemu sama ibu. Tolong Om. Pasti Om tahu kan soal ibu. Sekarang di mana? Ilham. Ibu kamu sudah meninggal kan? Enggak Om, Ilham yakin ibu kamu meninggal Om. Ibu itu setiap hari nemenin Ilham Om. Ilham, Ilham udah bangun. Panggilin suster Fitri ya, ya? Om, Ilham pengen ketemu sama ibu. Itu gak mungkin. Kan ibu udah meninggal. Ilham tahu kan? Tapi Om, Ilham merasa benar-benar Om. Waktu di rumah sakit, Ilham terus didampingi sama ibu. Ibu juga doain Ilham. Ya. Dan juga ngajak ngobrol Ilham. Ham, ingat gak waktu itu? Ilham sama Indah, Om bawa ke kuburan ibu Ilham. Masih ingat kan? Enggak, ibu masih hidup. Ilham, ibu masih hidup, Om. Ilham masih sakit, enggak boleh ya? Ya? Udah. Ilham enggak boleh begini. Ilham masih sakit. Biar saya yang bicara sama Ilham. Ilham. Ilham dengerin Om dulu ya. Om tahu Ilham kangen sekali sama ibu kan? Mungkin apa yang Ilham rasakan, rasa kangen itu berubah menjadi satu halusinasi sehingga Ilham itu berpikir kalau ibu masih hidup. Padahal ibu sudah meninggal. Om, Ilham pengen ketemu sama ibu. Om, lo nganterin Ilham, Om. Ya, Ilham tenang ya. Nanti Om akan cari tahu apa ibu Ilham itu masih hidup atau tidak. Karena Om sendiri juga nggak tahu. Udah Ilham, istirahat aja dulu ya. Istirahat dulu, tenang. Jangan terlalu banyak pikiran. Om pasti bantuin. Kasihan tuh Indah. Om takut nanti kalau Ilhamnya nggak tenang. Kondisinya Ilham tuh drop lagi. Ya, jangan terlalu banyak pikiran. Tenang aja. Banyak berdoa biar cepat sembuh. Kasihan Indah. Setiap hari udah doain Ilham. Berharap banget Ilham sembuh. Ya, sembuh dulu ya, sayang ya. Wah, sarapannya.